ya, tapi display ada, suara nggak ada sama sekali. Ini nggak disolasi, kemungkinan ngesot ini fan, ngesot ke sini ataupun ke body yang mengakibatkan kekonsletan pada IC suara ya. Kenapa Neng mobilnya? Apa sih, tipnya nyala, iya, tapi gak ada suaranya. Terus sama kamera buat mundurnya mati. Kok bisa begitu ya? Tadi tadi gak ada mesin. Abis servis AC gitu tuh, gak tahu deh mamanya. Oh, abis servis AC. Iya. Tapi kita cek ya. Jadi si tipnya nyala, tapi gak ada suaranya nih ceritanya nih, keren. Dan gambarnya juga nggak bisa. Tuh, kembali lagi bersama saya Herul Anwar ya, di channel Alfa Car Audio ya. Di sini mau ini ya, mau berbagi ya tentang suatu syuting di audio video gitu. Di sini ada Toyota Avanza ya. Masalahnya tadi udah dari keterangan pemiliknya, si kameranya nggak berfungsi, kamera mundurnya, dan suaranya enggak ada, tapi displaynya musiknya ada, display detailnya ada, tapi untuk suara enggak ada. Mungkin kita akan ulas satu persatu ya permasalahannya, mungkin kita ada dua video ya. Tadi si buru-buru ini ya, sempat ke video tadi pas penyopotannya. Di sini ini ya, yang ini mengulas tentang nggak ada suaranya, mati total ya, tapi display ada, suara nggak ada sama sekali. Mungkin saya belum tahu juga nih penyebabnya nih. Oke, kita cari bareng-bareng aja ya, kenapa penyebabnya ya. Semua nggak ada bunyi pun sama sekali di speaker pintu. Sudah volume sudah 35 37. Kita lihat belakang kabel di sini ya, kenapa dia bisa mati total ini. Oh, ini friend ini belum disolasi. Aduh, copot bisa. Jadi kabel speaker ini gak disolasi, kemungkinan ngesot ini friend, ngesot ke sini ataupun ke body yang mengakibatkan kekonsletan pada IC suara ya. IC suara sini ini kemungkinan kita bongkar ya tipnya ataupun double dinnya. Oke, tunggu dulu. Seperti asalnya. Wah, banyak bangkai di sini ya. Ya friend ya, jadi kita akan melakukan pergantian IC nih ya, IC suara ya. Di sini kalau nggak salah ini umumnya TDA 7384 ya. Ini akan pergantian, terus nunggu yang ini dulu beres ya. Kita nantikan videonya sesudah ini pergantian ya. Iya ya, IC-nya ya, sini TDA 7388 atau 84 sama serinya persamaannya. Oke, hai. Sekarang udah ada suaranya ya. Oke. Dan yang kabel di sini pun udah isolasi ya, biar nanti spasi konsleting lagi ya. Sudah bunyi ya, oke normal. Ini ya IC-nya ya. Di sini IC
isi TDA 7388 ya. Kalau bawahnya ini 7384, tapi ini masih persamaan sih ya, masih bisa juga. Oke Van, sekian dulu ya informasi seputar trouble audio di Alfa Car Audio. Tetap dukung channel kami dengan cara like, share, and comment, subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.